Pagi ini, beredar kabar mengejutkan yang menyebutkan pendakwah kondang favorit para ibu, Mama Dede, meninggal dunia. Kabar Mama Dede meninggal dunia ini tersebar di sejumlah grup WhatsApp dan disebutkan meninggal pada 26 Mei 2020. Mengejutkan banyak pihak, kabar meninggalnya Mama Dede ini ternyata terkonfirmasi hoax. Pihak keluarga saat dihubungi redaksi PRFM 107,5 di News Channel mengungkapkan kondisi Mama Dede sebenarnya. Pihak keluarga menyebutkan bahwa bertolak belakang dari kabar yang beredar. Mama Dede saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Lewat pesan singkat, keluarga menyebut bahwa Mama Dede sehat dan mohon doa kepada semua orang. Assalamualaikum, Alhamdulillah Mama Dede sampai saat ini sehat walafiat. Doakan Mama Dede sehat dan panjang umur. Kami sekeluarga ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kata keluarga dalam pesan singkat kepada PRFM News pada Rabu 27 Mei 2020. Kabar ini juga turut dikonfirmasi oleh rekan kerja Mama Dede, presenter sekaligus komika Abdel Ahrian. Rekan kerja Mama Dede di program Mama dan AA, Abdel Ahrian, juga menyampaikan bahwa informasi meninggalnya Mama Dede tidaklah benar. Melalui akun Twitter pribadinya, Abdel menyampaikan bahwa dirinya sudah mengkonfirmasi langsung informasi tersebut kepada Mama Dede. Banyak yang nanya ke gue tentang berita di grup-grup WhatsApp. Katanya Mama Dede meninggal. Beritanya nggak bener, Mama Dede sehat, barusan gue nelpon. Beliau lagi goreng tempe, Alhamdulillah, tulis Abdel. Bahkan Abdel menyampaikan bahwa ustazah berusia 68 tahun itu sudah keempat kalinya dikabarkan meninggal dunia. Kata Mama, ini yang keempat kalinya Del, Mama diberitain begini, lanjut Abdel. Dilansir dari pikiranrakyat.com, bagaimana menurut Anda?